holidays. Let's laugh and sing and dance and play. I don't want another thing. Just spend some time with me. Things come and things go. Toys break and tech gets old. But the story's that... Ayah, ini namanya atap. Sebelum kita mau membuat atap, yang pertama dibuat itu apa, Ayah? Disiapkan alat-alatnya apa? Ini untuk bulu. Bulu? Itu wanan. Bulu itu wanan, bahasa Kei mengatakan wanan. Lalu? Enhut. Enhut. Ini buat di anyam. Anyam. Enhut itu dari bulu, bulu besar. Bulu besar. Bulu yang lombo. Bulu yang lombo. Bulu yang lo inuhut. Lalu apa lagi yang ketiga? Daun atap, ini sudah. Atap. Daun rumbia. Kalau bahasa Kei apa? Rafat. Rafat. Oke. Rafat al eroan. Oke, baik. Oke. Baik. For the holidays, let's laugh and sing and dance and play. I lapis. Want another thing. Just spend some time with me. Things come and things go. Toys break and tech gets... Para sahabat di mana saja Anda berada, ini cara bagaimana menganyam atap dari daun rumbia supaya jadinya seperti ini. Jadi pertama kalinya harus begini. Ribuan tahun lalu itu. Ya, ini sama nenek moyang orang Kei. Itu menggunakan atap daun rumbia seperti ini. Pasmar kebayang tuh lo tahu. Semakin karet. Lalu Ayah, bagaimana nanti sebentar cara menyambung itu bulu perekat itu bagaimana itu? Nanti sebentar ya, sebentar. Oh iya. Iya. Sambung sana. Iya, sambung. Oh, sambungnya seperti ini Bapak Ibu. Saudara-saudari, cara sambungnya. Nanti jadi atap seperti ini. Nah, ini. Jadi ini satu sudah jadi. Ini atap. Dulu sebelum ada daun seng, sebelum ada penutup rumah sebagus sekarang, itu dulu digunakan atap. Ini cara anyamnya seperti ini. Ya, semoga membantu para saudara di mana saja Anda berada sebagai ya mungkin pengetahuan tambahan, sekadar pengetahuan. Kalau untuk waktu panas rumahnya sejuk. Oh iya, kalau gunakan ini katanya pada waktu panas itu rumah jadi sejuk. Oh iya. Kalau sini kan panas ya. Kalau ikatan ini disebut wanannya. Yang ini wanan. Ah, wana. Oh, iwanan. Kalau ini enhut. Enhut. Oh. Enhut yang enhut. For the holidays, let's laugh and sing and